Saya balik ke arena politik ini untuk memperjuangkan prinsip yang betul. Kita mesti ingat macam mana by election ini diadakan. Dengan sengaja mereka kosongkan kerusi ini, mereka yang memain-mainkan prinsip demokrasi. Saya nak menyuruh Teng Chang Khim, kalau dia adalah seorang politician yang bertanggungjawab, mungkin beliau perlu berhenti. Kalau untuk kepentingan nasional, saya rasa pemimpin yang kita nak pilih pun, kita mesti memastikan pemimpin itu dia tidak akan memain-mainkan atau abuse power dia dengan sewenang-wenangnya hanya untuk kosongkan kerusi, hanya untuk menyelesaikan masalah dalaman parti beliau. Saya rasa apa yang mereka cakap sekarang ini semua tercanggah dengan apa yang mereka sebelum ini mereka wawalkan. Mereka beli tahu kita mesti ada pilihan raya yang bersih, kita mesti pegang prinsip demokrasi. Mereka yang semua langgar sendiri. Oleh itu saya rasa rakyat dan juga pengundi mereka sekarang lebih jelas apakah mereka punya true colour.